bonsai ini teman-teman. Jadi semua jenis bunga kayaknya ada di sini. Nah, di depan teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channelnya WLCR lagi. Kita masih di perjalanan dan kita coba review perjalanan. Oke, teman-teman, saat ini saya sedang berada di jalan terusan Serusan Bajuri ya, tepatnya di desa Cideng, kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Teman-teman sudah pada tahu ya, atau ada yang belum tahu. Jadi Cideng itu terkenal dengan ini ya teman-teman, dengan taman bunganya. Entah dari tahun berapa ya, tapi terkenalnya memang Cideng itu taman bunganya ya, karena memang di desa Cideng ini adalah agrowisata untuk bunga. Teman-teman bisa lihat ya di kanan kiri jalan yang kita sedang lewati ini. Ini hampir semua gitu rumah yang ada di sini ini pasti menjajakan bunga gitu. Ada bibit bunga, ada juga pupuk gitu kan. Kayak ini sebelah kiri ini kayak pupuk ya, gitu. Komposnya mungkin seperti itu. Tapi kita bisa lihat nanti di depan juga. Jadi hampir semua teman-teman. Memang sentra gitu, sentranya untuk bunga-bunga segala macam bunga, dari yang bunga yang paling murah sampai dengan yang paling mahal, atau bunga yang biasa-biasa sampai yang luar biasa gitu. Ini kayaknya ada semua di sini di desa Cideng ini. Termasuk juga selain bunga di sini juga ada stroberi juga teman-teman. Stroberi gitu kan. Bisa petik sendiri ada. Dijual teman-teman, saya juga ada teman-teman. Bisa mungkin teman-teman lihat ya, kalau saya jelasin atau ini kayaknya udah terlihat teman-teman bahwa saya memang di sepanjang jalan atau di jalan desa Cideng ini semuanya dijual gitu kan. Itu bunga-bunga ini ada bunga air yang teratai gitu kan, ada juga bunga dalam bentuk bonsai ini teman-teman. Jadi semua jenis bunga kayaknya ada di sini. Nah, di depan itu adalah kantor Desa Cideng teman-teman, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini desanya Desa Cideng. Ini desanya, kantor desanya di tengah-tengah tempat bunga. Ini juga luar biasa. Ada bonsai gitu kan. Jadi kalau teman-teman mungkin sering juga teman-teman dengar kata-kata atau istilah tempat destinasi wisata Lembang ya teman-teman. Nah, kalau kita ke Lembang, kita pasti melewati dulu yang namanya Cideng. Meskipun nggak langsung lewat jalannya teman-teman, tapi secara wilayah pasti terlewati. Kalau kita dari arah Bandung, dari arah Cianjur gitu kan. Kecuali kalau dari arah Subang, kita nggak akan lewat ke sini. Jadi posisi Cideng itu, kalau dari arah Bandung itu sebelum Lembang teman-teman. Kalau dari kota Bandung berarti di jalan Terusan Serusan Bajuri atau di terminal Ledeng ya, kota Bandung itu. Nah, setelah terminal itu ada belokan ke kiri yang jalan Serusan Bajuri. Nah, itu langsung teman-teman di sana menuju jalan Cideng dan sentra bunga desa Cideng. Mungkin emang agak sempit teman-teman ini jalannya, jadi harus bergantian. Nah, kalau dari arah Cianjur, kita bisa keluar dari tol Paster, teman-teman. Ambil jalan Ciwaruga ya, Paster, terus di lampu merah itu belok kiri. Nanti kita menuju ke Ciwaruga, dari Ciwaruga bisa lewat Pondok Hijau ya, perumahan Pondok Hijau. Nah, itu tembusannya langsung ke desa Cideng, langsung ke sentra bunga. Terus kalau kita dari Cimahi itu bisa langsung dari jalan Cianjuang, jalan Cianjuang lurus ke atas, kan? Nah, nanti di
Universitas Advent tuh di Kecamatan Parokong belok kanan. Nah, di sana nanti udah terlihat lah sentra-sentra bunga gitu kan. Kalau dari Cianjur juga bisa lewat Paster atau bisa juga lewat jalan Pemda KBB itu yang lewat bawah flyover jalan kereta di stasiun Padalarang itu teman. Itu dari sana juga sama lurus aja lewat Cisarua, lanjut ke Kecamatan Parongpong, nyampe di Desa Cihideu. Oke, teman-teman, itu saja barangkali ulasan atau review untuk perjalanan kali ini. Alhamdulillah kita sudah sudah jalan-jalan. Jadi terima kasih yang sudah menonton videonya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Luar biasa ini bangunan bonsai semua. Terima kasih juga yang sudah nonton, yang sudah menyimak, sudah komen, sudah like, sudah subscribe gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa berkembang bersama dan sukses bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.